Joko Kendil menjadi fenomenal belakangan ini. Video perjalanannya di sejumlah kota viral di media sosial. Sampai akhirnya ada banyak isu yang berkembang bahwa Joko Kendil disebut-sebut sebagai seorang musafir. Dia bahkan disebut-sebut punya kesaktian, tunggangannya pun disebut sebagai macan putih. Cerita-cerita itu lalu mulai populer dengan adanya video-video warga yang mengunggah momen saat menjumpai Joko Kendil di jalanan. Bahkan tak jarang ada warga yang rela mencium tangan Joko Kendil. Gak hanya itu, Joko Kendil juga kerap terlihat dibantu oleh warga, entah diberikan uang atau makanan hingga tumpangan kendaraan. Lantas, apakah Joko Kendil sebenarnya seorang musafir? Baru-baru ini pihak keluarga Joko Kendil angkat bicara. Pria berperawakan pendek dan selalu mengenakan pakaian serba hitam itu ternyata ODGJ. Waktu yang lalu, keponakannya Joko Kendil menghubungi saya. Nah, dia itu ternyata bernama Kosnan. Anaknya Pak Slamet, asalnya dari Purwodadi Grobogan, kata salah satu warga. Menurutnya, Kosnan yang akhirnya dikenal sebagai Joko Kendil itu sudah setahun tak pulang ke rumah. Joko Kendil pergi dari rumah setelah sang istri meninggal. Setahun terakhir dia tidak pulang. Dia pernah menikah dua kali atau bagaimana ya? Tapi setelah istrinya meninggal, dia pergi, paparnya. Meski seorang ODGJ, menurut keponakannya, Joko Kendil tak pernah mengganggu orang lain. Joko Kendil juga punya kebiasaan melakukan ziarah ke makam-makam yang dia jumpai. Kini sudah setahun Joko Kendil tak pulang ke rumah, sampai pihak keluarganya pun khawatir. Pak Slamet yang merupakan ayah dari Joko Kendil pun rindu agar anaknya itu segera pulang ke rumah. Sehingga diharapkan jika ada warga yang bertemu Joko Kendil agar menyampaikan hal itu. Beberapa masyarakat yang percaya dengan kekuatan doa dari Joko Kendil itu juga tidak masalah, sebab semua manusia ada sisi positifnya. Dia juga berharap jika ada warga yang memiliki rezeki lebih, bisa membantu Joko Kendil makan ataupun rokok bila bertemu di jalan. Tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Gak hanya pengakuan dari pihak keluarganya saja, ternyata bukti bahwa sosok Joko Kendil yang viral di dunia maya ini adalah seorang ODGJ juga sering tertangkap kamera para warga. Beredar video viral ketika Joko Kendil tertangkap kamera netizen saat naik bus Eka jurusan Banjarnegara Purbalingga. Dari unggahan Instagram tersebut terlihat sosok Joko Kendil terus tertangkap kamera netizen dengan layar belakang bus dan ada tulisan Banjarnegara Purbalingga Bobot Sari. Setelah berjalan, kemudian Joko Kendil yang viral sebagai musafir yang dalam pengakuannya mempunyai hubungan dengan macan putih. Terlihat dalam video tersebut Joko Kendil yang terkenal sebagai pengembara berbaju hitam dan berjalan dengan telanjang kaki terlihat sedang naik bus. Konten dari unggahan video tersebut menuai komentar dari berbagai netizen, termasuk menanyakan Joko Kendil yang sudah berganti naik bus bukan macan putih lagi. Ada juga netizen yang ingin mengajak Joko Kendil naik kereta api. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.